Sobat Ryan Tutorial, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pernah kepikiran gak sob, tanpa membuka aplikasi WhatsApp, kita tahu seseorang bakal online atau offline? Ya, kalau ada tentunya pasti akan membantu sekali ya sob. Seperti ini contohnya. Oke sob, di sini kita hanya memerlukan aplikasi yang namanya WhatsApp. Di sini untuk komenannya bagus semua ya sob, bintangnya pun bintang 5. Aplikasi ini sangat dibutuhkan banyak orang. Rekomendasi sekali buat kalian. Gimana cara makanya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke sob, di sini kita allow saja, kita izinkan ya. Oke, apabila tampilan seperti ini, kita pilih pojok kanan atas, tambahkan yang tengah WhatsApp ya sob. Di sini kita isi saja nomor telepon yang ingin kita pengen tahu dia online atau offline. Di sini saya pakai nomor contoh, kita kasih nama ya. Wow, sebelum dikasih nama pun nomornya aja udah ada pemberitahuan online ya sob atau offline ya. Keren sekali bukan aplikasinya. Di sini kita tekan OK saja. Di sini juga bisa kita atur, kita aktifkan atau nonaktifkan ya sob, tinggal geser saja. Muncul terus apabila dia online atau offline. Oke sobat, sekarang kita contohkan saja ya, atau kita praktekkan dari WhatsApp yang tadi kita tambahkan nomornya ke aplikasi tersebut. Oke, kita buka aplikasi WhatsAppnya. Nah, langsung ada notifikasinya di handphone yang ada aplikasinya tadi ya sob. Kita tidak perlu buka WhatsApp untuk mengetahui di online atau offline. Tapi aplikasi ini berbayar ya sob, gratis hanya 3 hari setelah kita install dari Play Store. Baik sob, selamat mencoba. Semoga sukses ya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Dukung terus channel ini.